Saya dah setahun dah cepat sangat masa Melayu. Okay, saya syukur alhamdulillah bebas dan sudah setahun berlalu dan saya memanfaatkan waktu menemui semua pihak, turun ke daerah, keluar negara, menemui rakan-rakan lama, pimpinan dan juga daripada masyarakat, NGOs, aktivis dan saya bersyukurlah keadaan baik sebagainya. Dan setahun lagi jemputan Datuk akan di dalam bencana. Okey, saya ingat hal ini saya harus jelaskan kerana ada orang kata saya tak komen lepas PM jawab. Perdana Menteri dah bagi penjelasan dan saya sambut baik. Ya. Dan soal tarikh dan sebagainya itu biarlah beliau bincang dengan saya seperti mana yang sedang berlaku dengan baik. Saya tidak ada masalah sama sekali kerana Tun Mahathir itu punya peranan. Sekarang dia harus beri ruang. Andai kata saya ambil alih pun peranan Tun Mahathir tetap ada sebagai seorang negarawan yang banyak berjasa kepada negara kita. Jadi saya tidak fikir ini isu ini masalah.